Bravo Kejagung berhasil tahan Surya Darmadi, anak emas SBY, buron mega korupsi 78 triliun rupiah. Yusuf Dumdum, baru di era Jokowi, bandit kelas kakap, dibuat menyerahkan diri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kami telah melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Sebelumnya, SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri. Tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Dengan dugaan korupsi yang 78 triliun ini, nampaknya Surya Darmadi agak ceri juga gitu, agak retak juga. Karena mungkin nilainya aja dia tidak sampai di situ, asetnya dia gitu. Artinya yang dimiliki entah uang, entah rumah, entah saham dan lain sebagainya tidak senilai itu. Kira-kira gambarannya itu mungkin sehingga dia pulang. Tapi bahwa Kejaksaan Agung dan auditor itu merumuskan 78 triliun itu bisa aja dibuat begitu karena memang diduga ini adalah perkebunan yang ilegal. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai demokrat yang luar biasa yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menyoroti tertangkapnya buron korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group yaitu Surya Darmadi, tersangka kasus mega korupsi lahan perkebunan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Senin 15 Agustus 2022. Yusuf pun melalui akun Twitternya menyindir barisan kadrun dengan menunjukkan data bahwa di era Jokowi, bandit kelas kakap 78 triliun rupiah yang jadi buron KPK dan Kejagung sejak tahun 2019 menyerahkan diri dan langsung ditangkap oleh Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa baru di era Jokowi lah bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Padahal di era SBY berkuasa, Surya Darmadi justru menjadi anak emasnya yang dipelihara. Sementara sebelumnya melansir dari nasional.kompas.com bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI tengah menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adapun Surya Darmadi tiba di Indonesia pada sekitar pukul 13.20 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai informasi, kuasa hukum Surya Darmadi, Junifer Girsang, menyatakan kliennya akan ke Indonesia pada 15 Agustus guna memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung. Junifer mengatakan kedatangan Surya Darmadi merupakan bentuk itikad baik bos perusahaan sawit itu atas kasus hukum yang menjeratnya. Selain itu, sebelumnya Surya Darmadi memang menjadi buron 2 lembaga hukum. Taipan tersebut masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak tahun 2019. Ia terseret kasus dugaan suap, revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau, dan Kementerian Perhutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu, yaitu Anas Ma'amun, ke penjara. Padahal awal Agustus lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasakusuk pengusaha sawit dengan pejabat memang sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Siapa yang hanya salah satu dari puluhan konglomerat pemain mafia lahan perkebunan sawit yang sedang apes di era Jokowi berkuasa. Dan yang lebih ngenesnya, konspirasi gelap dinasti Cikeas yang menggurita dibabat habis oleh Jokowi.
Tentu, setelah lelah main kucing-kucingan, si anak emas SBY ini akhirnya menyerahkan diri dan langsung ditangkap ke jagung. Makin ketar-ketir nggak tuh si Pepo. Jokowi yang lihai dengan strategi jitunya, sudah tahu gerakan bandit mafia dan kongsi-kongsi gelap di baliknya. Sekali tebar umpan, langsung hap, kena tangkap bandit, sekaligus menampar muka melas dinasti Cikeas. Saya rasa Pepo tak lagi tidur nyenyak, makan kenyang atau bahkan sedang paranoid karena kedoknya satu persatu dibongkar Jokowi. Pastinya Jokowi belajar bahwa untuk memenangkan pertandingan butuh kesabaran yang panjang. Dan nyatanya, napas panjang Jokowi berhasil membuat Chaplin, SBY, kepanasan. Siapa yang bernasib sial itu akhirnya harus dipanggil oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Riau dan Kalimantan. Korupsi gila-gilaan membuat si anak emas SBY dan para kolega dinasti Cikeas dikirim Jokowi masuk bui. Gimana, Drun? Pedas kagak cara jitu Jokowi tangkap bandit-bandit siluman? Tapi sekali lagi ya, Jokowi tidak main tabrak dan ngegas sembarangan. Ya, sesuai dengan koordinator hukum, membiarkan proses hukum berjalan. Strategi ini menjadi sebuah cara terbaik saat ini untuk mengamankan Indonesia. Karena konteksnya saat ini adalah banyak yang ingin Indonesia hancur. Maka dari itu, bapak pembangunan zaman now, Jokowi, gak akan bertindak sesuka jidat seperti Wan Abbas. Pastinya Jokowi penuh taktik dan perhitungan untuk menangkap dan mengungkapkan konspirasi gelap dinasti Cikeas. Bagaimana menurut Anda? Mudiar, gegara usung Anies Baswedan, elektabilitas nyungsep. Makin nekat usung bapak politik identitas, Nasdem OTW gurem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menurut sejumlah lembaga survei, Nasdem elektabilitasnya ambruk. Salah satu alasannya karena memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat capres yang akan mereka dukung. Mengenai hal tersebut, pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai hal itu perlu menjadi catatan bagi partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu. Efriza juga menyoroti perihal ideologi Nasdem yang dianggap partai nasionalis, tapi malah dianggap anomali tak konsisten. Sebab mendukung figur calon presiden yang lebih senang mengidentitaskan dirinya sebagai figur dari kalangan identitas terbatas semata. Ia pun berujar, suka tidak suka harus serius dan hati-hati membaca penilaian keseluruhan masyarakat. Lebih lanjut, kata dia, Nasdem perlu mempelajari kembali apakah jika Nasdem serius mengusung Anies Baswedan akan benar-benar terjadinya lonjakan elektabilitas atau malah penurunan. Fenomena koalisi Gerindra-PKS Pilpres 2019 lalu bisa dipelajari menjadi bahan evaluasi. Efek ekor jas tak besar didapatkan Gerindra dibandingkan PKS. Malah kala itu, Gerindra dianggap kehilangan identitas sebagai partai nasionalis. Urainya. Terakhir, dari sisi elektabilitas, Efriza meminta agar Nasdem segera melakukan hitung-hitungan apakah jika Anies Baswedan tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka Nasdem akan menguat sisi elektabilitasnya. Toh, sekarang saja Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, malah yang terjadi penurunan elektabilitas dari Nasdem. Kan makin gurem tuh partainya brewok. Memang sebuah keironisan. Niat hati partai Nasdem pengen tes ombak, malah tenggelam kena tsunami. Pasalnya, partai besutan Om Brewok ini beberapa bulan yang lalu konsisten mendukung Anies Baswedan secara mendadak. Padahal sebelumnya mereka adalah orang yang paling menolak politik identitas. Partai yang diketuai oleh Surya Paloh menjadi partai yang tenggelam mencoba sok-sokan tes ombak. Selain di atas ombak dan ke gunung beneran, mereka justru juga bermain api dan kebakaran sendiri partainya dengan elektabilitas yang semakin lama semakin anjlok karena mendukung bapak politik identitas Anies Baswedan. Lagian, pendukung Anies Baswedan ini seperti buah simalakama, makin dukung makin jadi kelihatan bodoh dan justru tidak mendapatkan simpatik. Partai Nasdem selama ini besar bukan karena mendukung Anies Baswedan, melainkan mendukung Presiden Joko Widodo dan menolak anti Pancasila. Lah, sekarang giliran bertolak ke Anies, alih-alih mendapatkan suara, mereka malah tenggelam seperti saat pasukan Mesir mengejar kelompok Musa di Laut Merah. Mendukung Anies Baswedan ini seperti masuk ke dalam investasi bodong yang dilakukan oleh robot trading net 59, yaitu DNA Pro. Diiming-imingi elektabilitas dan jadi presiden, pada akhirnya partai ini rusak, serusak-rusaknya dan rugi segila-gilanya. Prinsip-prinsip nasionalisme yang mereka selama ini bangun
justru harus hancur karena Surya Paloh dukung Anies Baswedan jadi presiden. Mendukung masker dari radikalisme intoleransi dan pengacau global di Indonesia adalah strategi tes ombak yang justru membuat mereka jadi tergulung. Saya tidak tahu gulungan ombak ini akan menjadi Nasdem semakin hancur sampai segimana. Apa yang menjadi tangisan masyarakat terhadap aksi-aksi toleransi, radikalisme dari pendukung Anies? Seolah-olah dihiraukan oleh partai Nasdem, dan mereka malah mendukung maskot tersebut. Mungkin kalau pakai logikanya Anies Baswedan, Nasdem ini bukan mau masuk ke partai besar, tapi masuk ke partai sehat di rumah sakit waras. Makin bego lah. Logikanya jadi kebalik semua. Emang ya, apa-apa kalau berbau Anies, bawaannya merugi. Nasdem bukannya untung, malah double buntung. Bagaimana menurut Anda?